Please sama sah, gue mohon sama lo. Please sama sah, please. Apa yang bisa aku bantu, my love? Ah, masa gue lagi gak pengen bercanda? Siapa yang bercanda? Gue serius. Tolong jangan temuin Pak Burhan hari ini. Cuma lo harapan gue satu-satunya. Mencintai gue, tapi apa yang gue terima? Lu nyuakin gue, lu ngambil tak gue, lu marahin gue dan lu nggak peduli sama perasaan gue. Lu cuma mikirin perasaan Javira. Kalau gue bisa menolak lamaran Pak De gue. Gue pasti sangat bisa menolak cinta lu. Semakin menarik. Orang bilang, sebelum ada janur kuning melengkung, gue masih punya harapan. Hamasah, denger. Gue menolak cinta lu sampai kapanpun. Apa salah gue mencintai lo? Ya, tapi gue sangat mencintai Shafira. Dan Shafira juga sangat mencintai gue. Gue gak ngelarang Shafira untuk mencintai lo. Jadi lu juga jangan ngelarang gue mencintai lo. Tapi gue gak mencintai lu. Ada masalah apa lagi, Ayang? Kakek, Bang, kakek. Kakek Ayang kenapa? Nanti pagi ibu nelfon dari kampung, ngasih kabar katanya kakek udah gak ada. Kakek Ayang kabur? Bukan, Bang. Terus kakek Ayang kenapa? Please, Ayang. Jangan bikin abang pusing. Kakek diambil, Bang. Hah? Diambil gimana maksudnya? Diambil sama yang punya. Diambil sama bininya? Nenek udah duluan diambil. Siapa yang ngambil? Yang punya, Bang. Yang punya. Ayangku cintaku, kalau ngomong yang jelas. Ah, susah gak ngomong apa, Bang? Bang, kakek Ayang mati. Kapan? Tadi subuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Burhan, apa nganterin Ayang? Antar kemana? Pulang kampung. Waduh. Apa nggak mau? Rumah kakek Ayang di mana? Gedung Banteng. Di mana itu? Purwokerto, Baju Mas, Jawa Tengah. Tahu kan? Enggak. Ayo buruan antar. Naik apa? Kereta. Naik pesawat aja biar cepet. Di sana belum ada bandara, Bang. Kalau gitu naik bis aja, biar lewat tol. Tol belum nyampe sana, Bang. Kok bisa? Katanya Pak Jokowi rajin bangun jalan tol. Kenapa jadi ngomongin Pak Jokowi? Abang gak ngomongin Pak Jokowi, abang ngomongin jalan tol. Ayang lagi gak pengen ngomongin jalan tol. Mesti diomongin, biar Pak Jokowi bangun jalan tol di sono. Presidennya udah mau ganti, Bang. Emang kalau diganti gak dilanjutin? Diam! Ayo tenang. Abang ke kantor dulu. Disuruh nganterin malah kerja. Tega banget. Abang mau nemuin Bang Debbie dulu, Ayang. Udah gak ada waktu, Bang. Abang juga gak ada duit. Makanya abang mau nemuin Bang Debbie, mau pinjem duit. Oh, bilang dong. Ayo kita kesana, cepat. Perjok, seh.
tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun, semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang!